isiannya ini kacang merah, ya. Ini lotus, green tea, lotus ya. Yang besar-besar ini di dalamnya ada telur asin ya. Memang untuk ukuran mungkin yang besar, ini yang kecil-kecil ya. Terus saya memang kurang untuk bikin pausanya, nanti next saya bikin pausanya ya. Nanti di episode berikutnya, di video berikutnya saya akan buat sama-sama untuk kacang merahnya ini ya, untuk piling kacang merahnya kita buat dari awal. Bagaimana sih cara buat untuk piling kacang merahnya ya? Ini semua dikasih taburan, ada yang pakai kuaci putih ya, ada yang pakai kenari ya. Habis itu kita giling deh, kita ratain. Untuk mooncake, semakin tipis kulit luarnya itu semakin lezat ya. Jadi memang isinya banyak kulit luar. Nah, jadi deh. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan dengan cetakannya, kita mau motif seperti apa ya. Nah, ini udah jadi. Karakternya lucu-lucu ya, mooncake-nya. Imut. Rata-rata ukuran 30 gram. Sekarang kita akan lakukan proses pemanggangan. Kita akan panggang 180 derajat selama 15 menit, terus kita keluarkan. Ya, habis selama kita keluarkan, kita lakukan pemolesan dengan kuning telur. Ya, kuning telur ini kita campur dengan 1 sendok makan putih telur sebagai bahan olesan. Ya, setelah kita oles, ya, terus kita panggang lagi selama 15 menit di suhu 180 ya, sampai dia golden brown dan juga dia mengkilap ya. Oke, kita mulai panggang aja dulu ya. Yang ini lotus, isi telur 1, telur asin. Kemudian ini kacang merah, isi telur asin 1. Ini pausa, isi telur asin 2. Yang ini merica. Nah, ini tinggal tunggu dingin, terus kita masukin di packing ya. Kira-kira besok kita bisa baru masukin ke box.